البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Perhatikan, kita lanjutkan bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalal Fauzan ashabahullah, yang punya kitab istimak ya. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bagian atas itu matannya setelah bahas seputar hari perhitungan amal, kemudian berikutnya watun sabul mawazin, dan nanti akan ditetapkan, ditancapkan timbangan-timbangan. Jadi nanti dari kiamat di akhirat barakallahu fiik ada timbangan. Timbangan tersebut gambarannya memiliki dua anak timbangan dan memiliki lisan. Lisan ini fungsinya untuk mengetahui nah barakallahu fiik mana yang berat, mana yang ringan. Mafhum? Dua anak timbangan, kanan dan kiri, itu global ya. Adapun bentuknya kayak apa, besarnya seberapa, wallahu alam. Mafhum? Nah, yang jelas dia nam walahu kifatan walisan, memiliki dua anak timbangan dan lisan. Antum kalau gambaran global, tahu timbangan ya? Timbangan yang bentuknya ada dua anak timbangan, kemudian di tengah ada lisan. Ayawan naam. Jadi nanti kalau misalkan yang berat yang kanan misalkan, gini kan, misalkan yang kanan Anda menghadap ke sana ya, yang kanan nanti lisan itu akan ngikutin. Paham ya? Untuk masalah yang ditimbang apanya, sudah kami sebutkan berkali-kali, sebutkan antum. Yang ditimbang apanya kira-kira? Orangnya? Atau amalannya? Atau catatan amalannya? Jadi akan ditimbang nanti? Amalan saja? Atau orangnya? Atau catatan amalannya? Tiga-tiganya. Paham ya? Nanti yang ditimbang itu bisa dari tiga-tiganya. Dalilnya jelas sekali. Yang pertama, perhatikan ya. Dalil yang ditimbang itu amalan adalah hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih. Apa itu? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menyatakan kalimatan khafifatani 'alal lisan, sakinatani fil mizan, habibatani ila rahman. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di mana? Di lisan, berat di timbangan. Dicintai oleh siapa? Ar-Rahman. Apa dua kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Berarti apa yang ditimbang berarti? Amalannya kan? Amalannya. Yang kedua, yang ditimbang catatan amalan. Hadis apa namanya? Yang dikenal dengan hadis apa itu? Hadis bitaqah. Hadis di tokoh kartu yang bertuliskan apa? Yang bertuliskan la ilaha illallah. Coba antum perhatikan. Disimak ya. Nah, hadis di tokoh ini kisahnya sangat mengharukan dan juga mengerikan. Mengerikan kenapa? Karena benar-benar tampakkan di hadapan orang tersebut 99 catatan kejelekan. Enggak sembarangan, 99 catatan kejelekan. Kemudian masing-masing catatan sejauh mata memandang. Wal'iyadu billah ya. Orang ini pasrah sudah, enggak ada lagi harapan sudah. Ternyata dia punya kartu catatan amalan yang kartu tersebut bertuliskan apa? La ilaha illallah. Setelah ditimbang, ternyata apa? Malat bihinna la ilaha illallah. Ternyata kartu yang bertuliskan la ilaha illallah lebih berat. Selamatlah orang tadi. Yang ketiga, yang ditimbang apanya? Bisa jadi orangnya yang beramal. Kisah siapa itu? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Suatu ketika beliau memanjat pohon arok. Pohon arok itu pohon siwak. Paham ya? Kemudian karena tersingkap, barakallahu fi, tersingkap, akhirnya nampaklah betisnya. Para sahabat tertawa karena kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud kecil. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Mimma tadhakun? Kenapa kalian tertawa?" Akhirnya para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah kami tertawa melainkan karena melihat betapa kecilnya kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud." Akhirnya apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Beliau bersumpah, "Walladhi nafsi Muhammadin biyadih."
demi zat yang jiwa Nabi Muhammad berada di tangannya, demi Allah maksudnya, lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud. Masya Allah, sungguh kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud lebih berat daripada apa? Jabal Uhud. Berarti orangnya kan? Naam. Contoh yang lain. Ya'ti birajulin yawmal qiyamah. Naam, ya'ti birajulin samin yawmal qiyamah wa la yazid 'indallah janaha ba'udah. Atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, artinya nanti dari kiamat didatangkan lelaki yang gemuk badannya. Tapi ternyata apa? Di sisi Allah Ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala tidak ada timbangannya, bahkan tidak apa, tidak setimbang dengan sayap nyamuk. Berarti orangnya kan? Orangnya. Nah, barakallahu fi, seperti itu. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah wa barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi syarahnya di bagian bawah itu. Qala asy-syekh Shalal Fauzan asabahullah. Kadzalika mimma yajri fi yaumil qiyamah, seperti itu pula yang akan berlangsung nanti, yang akan terjadi nanti dari kiamat, nasbul mawazin, diletakkannya, ditancapkannya timbangan-timbangan, mawazinul amal, timbangan-timbangan amalan, wahiyya mawazin hakikiyah, penting ini, yang mana timbangan tersebut timbangannya hakiki, yang ada wujudnya, lahu kifatan walahu lisan, memiliki apa? Kifatan, dua anak timbangan, dan juga memiliki lisan. Perhatikan, Allah Ta'ala menyatakan wal waznu yawma idnil haqq, dan timbangan itu di hari tersebut benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Artinya, maka barang siapa yang timbangan-timbangan kebaikannya berat, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya, barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, berat timbangan keburukannya, timbangan jeleknya, barakallahu fiik, maka mereka adalah orang-orang yang rugi terhadap diri-diri mereka dengan sebab na barakallahu fiik kedzaliman yang mereka dahulu lakukan. Mendzalimi maksudnya adalah kufur terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Naam. Ini termasuk dalil yang sangat kuat sekali bahwasanya timbangan itu benar adanya. Insyaallah yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang, karena kaitannya dengan penyebutan kelompok sesat di antara Mu'tazilah dan juga yang semisalnya. Nasallaha assalamatul afiyah walhamdulillah rabbil alamin.